Selamat pagi, oma, opa, bapak, ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya, Joshua dan opa Basuki dalam acara Oke okay, hari ini, Orang Kudus hari ini tanggal 16 Juni 2022. Selamat pagi opa. Bagaimana kabarnya opa? Sehat dan suka cita. Baik luar biasa. Opa hadir di sini ingin mencerita tentang siapa, Opa? Santo Yohanes Franciscus Regis. Wah, Santo Yohanes Franciscus Regis. Tentu Oma Opa penasaran siapa beliau ini. Boleh diceritakan, Opa, bagaimana kisah awal dari Santo Yohanes Franciscus Regis ini, Opa? Ia lahir tahun 1597 di Spanyol. Dalam usia 18 tahun, ia bergabung di Serikat Syekir Yesus. Lalu selanjutnya setelah dia bergabung ke dalam serikat Yesus, lalu bagaimana prosesnya kemudian ia menjadi seorang imam, Opa? Setelah disetapiskan se sebagai imam, Santo Yohanes Franciscus memulai karyanya sebagai seorang seminaris pankotba. khotbah. ia berbicara kepada kaum miskin dan rakyat jelata. Baik, Santo Yohanes Franciscus dikenal sebagai seorang misionaris pengkotbah, seperti yang tadi Opa katakan dan ia berbicara kepada kaum miskin dan rakyat jelata luar biasa. Lalu bagaimana perjalanan dan perjuangan dari Santo Yohanes Fransiskus ini sebagai seorang imam, Opa? Santo Yohanes Fransiskus menjelajah hingga ke paroki di pegunungan Lian. Bahkan pada hari-hari ingin yang melekat menggigit di musim dingin demi misi menyampaikan misinya. Wah luar biasa perjuangannya untuk menyampaikan misi ke paroki-paroki di daerah-daerah yang sangat penuh dengan rintangan. Lalu dalam perjalanan dan perjuangannya itu, opa, apakah ada satu peristiwa yang luar biasa dalam hidupnya sebagai seorang imam ini? Ketika dalam perjalanan ke suatu tujuan. Yohanes Franciscus Ricis terjatuh sampai kakinya patah, tetapi ia tetap men melanjutkan perjalanannya dan men menopang dengan sebuah tongkat dan bahu dari seorang teman. Ia tidak memeriksakan, tetapi melanjutkan dengan menerima sakramen pengakuan dosa, dan ia setelah diperiksa kakinya oleh seorang dokter pada akhir itu nyata mendapat kesembuhan secara ajaib. Baik, luar biasa. Ketika ia terjatuh, justru kakinya kemudian sembuh secara ajaib. Lalu akhirnya, Opa, bagaimana kisah akhir dari Santo Yohanes Franciscus Regis ini? Santo Franciscus Yohanes Franciscus Regis wafat di salah satu misi kotbahnya. Ia jatuh sakit pada kala perjalanan malam hari di hutan. Padahal sebelum wafat ia berseru bahwa telah melihat Tuhan bersama Bunda Maria yang membukakan pintu surga bagi dirinya. Dan ia wafat pada tanggal 31 Desember tahun 1640. Baik, luar biasa sekali kisah hingga akhir hayat dari Santo Yohanes Franciscus Regis ini. Lalu akhirnya, Opa, Uh, setelah Santo Yohanes Franciscus Regis ini wafat, apakah ada kisah yang inspirasi yang luar biasa dari beliau ini? Ada pada tahun 1806 seorang bijiara yang bergabung dalam kalayak rame di dalam doa kepada pada Santo Fransiskus Regis mengatakan bahwa dengan perantaraan pejara ini dengan perantaraan Santo Fransiskus Yohanes Franciscus Regis akan mendapatkan panggilannya hingga menjadi imamat menuju ke imamat dan pemuda ini dikenal sebagai nama Santo Yohanes Maria Vianney dari Ars. Baik, luar biasa. Jadi setelah sekian abad, setelah wafatnya Santo Yohanes Franciscus Regis, kita kemudian mengenal seorang Santo Yohanes Maria Fiani yang ternyata mendapat inspirasi dari Santo Yohanes Franciscus Regis. Luar biasa sekali, Opa. Lalu kemudian akhirnya dari perjalanan yang luar biasa ini, apakah ada arti nama yang istimewa dari nama Santo Yohanes Franciscus Regis ini, Opa? Yohanes berarti Allah Maha Baik. Dan Franciscus artinya bebas. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Opa Basuki telah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Franciscus Regis kepada kita. Sekarang sebelum kita menutup, marilah kita berdoa bersama-sama ya Opa. Damno Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes Franciscus Regis, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Opa, Oma, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara Oke okay, Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini selanjutnya.